Aku bisa jadi perantara orang sama hantu. Tegak juga kok. Istri saya sudah di sini, Mbah. Kenapa kok nyetuk nyong? Terus, dini adini nyong mateng. Istri kamu nanya, kenapa adiknya hamil? Aku mau jujur, sebenarnya aku selingkuh sama adikmu. Apa? Aku selalu ngusahin cara biar bisa berduaan lama sama adikmu. Kakakku keluar. Kok pada ngapa nang ini? Aku ke pasar ya. Bentar lagi ban motornya bakal pecah dan dia harus ke bengkel dulu. Jadi kita punya banyak waktu buat bermesraan. Berarti kau nyeluk aku mau kayak gie. Istri kamu nanya, jadi buat apa kamu minta dia kesini? Gak gitu sayang, aku mau minta restu kamu buat nikahin adikmu. Gak lama setelah kamu meninggal, adikmu mudah darah terus. Dan bukan cuma itu, dia juga mudah paku. Muntah paku? Iya, aku yakin ini terjadi karena hubungan gelap kami. Makanya kami kesini buat minta restu. Muntah itu bukan karena hubungan gelap kalian, tapi santet. Santet? Siapa yang santet aku? Kakakmu. Waktu itu, dia cuma hantu penasaran. Mbah Dukun, aku gak bisa mati dengan tenang. Kayaknya aku... Kalau gitu, aku bakal muntah darah dan paku. Aku iri sama kakak. Mas, mas bakal halalin aku kan? Maksudnya, poligami. Cowok kan gak boleh nikahin adik kakak bersamaan. Kalau kakaknya meninggal, baru boleh nikahin adiknya. Aku pun sengaja.